Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi pada video kali ini merupakan video bagian kedua, lanjutan dari video sebelumnya mengenai cara membuat channel YouTube di HP Android. Dan di video kali ini saya akan berikan video bagian kedua, cara memasang foto profil YouTube ataupun channel YouTube di Android. Dan di sini caranya sangat mudah, di mana teman-teman bisa gunakan cara-cara ini untuk mengganti atau memasang foto profil kalian yang baru dari handphone kalian sendiri. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi yang belum mengklik tombol subscribe, silakan subscribe dulu yang berwarna merah karena subscribe itu gratis. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yang teman-teman semua bisa lakukan itu membuat dulu foto profil kalian. Di sini bisa menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi Pixel Lab. Silakan teman-teman semua install aplikasinya di Google Play Store, dan di sini teman-teman bisa buat dulu untuk nama channel kalian, apakah menggunakan foto kalian sendiri atau menggunakan foto animasi atau menggunakan huruf atau teks. Teman-teman bebas. Dan di sini saya akan coba gunakan itu menggunakan huruf saja di tutorial kali ini untuk foto profilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat sendiri untuk foto profilnya yang lebih bagus dari aplikasi Pixel Lab ini. Di sini akan coba saya berikan contoh sederhana untuk membuat foto profil YouTube dari aplikasi ini. Nah, umpamanya di sini kita membuat foto profilnya seperti ini. Silakan teman-teman semua kreasikan sebaik mungkin untuk foto dari foto profil di akun YouTube kalian. Nah, jika dirasa sudah selesai untuk membuat foto profil kalian di aplikasi ini, silakan teman-teman semua itu langsung saja save untuk hasil dari project kalian. Jadi semakin bagus yang teman-teman semua buat untuk foto profilnya, maka nanti juga akan kelihatan bagus pada saat kalian ditempatkan menjadi foto profil di channel YouTube kalian. Nah, jika sudah di save untuk project kalian, silakan buka ke dalam aplikasi Google Chrome-nya. Di sini bisa menggunakan aplikasi browser yang lain. Berikutnya tinggal buka akun YouTube kalian lewat aplikasi browser ini. Lalu berikutnya tinggal teman-teman sini masuk ke dalam akun dari channel kalian. Dan ini merupakan channel saya yang dibuka melalui aplikasi Google Chrome atau aplikasi browser. Nah, di sini untuk cara mengubah dari tampilan foto profil channel kalian, silakan teman-teman sini mengklik logo dari foto profil channel kalian sebelumnya yang ini yang belum dirubah. Di sini akan muncul tampilan ada keterangan seperti ini, tampilan dari pena. Lalu teman-teman mengklik saja, dan di sini silakan teman-teman semua rubah dengan cara mengklik menu edit. Dan di sini silakan dirubah untuk foto profil kalian dengan cara tambahkan gambar profil seperti ini. Lalu tinggal pilih dari foto yang teman-teman semua telah buat sebelumnya. Silakan dicari untuk penempatan dari foto profil kalian. Lalu di sini akan otomatis langsung di-upload. Nah, jika telah selesai membuat dari channel kalian, silakan kalian semua atur dulu atau langsung mengklik saja tetapkan sebagai foto profil. Dan sini cara otomatis foto profil pada channel kalian akan otomatis berubah, dan di sini kita bisa langsung kembali ke dalam aplikasi YouTube dan melihat apakah foto profilnya telah berhasil berubah atau masih dalam keadaan seperti sebelumnya. Caranya tinggal teman-teman sini refresh saja untuk dan di sini
foto profil channel kalian akan otomatis berubah sesuai dengan yang teman-teman semua telah buat sebelumnya. Baik, ini saja untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum mengetahui cara membuat channel YouTube, silakan dilihat di video sebelumnya. Ada video tutorial mengenai cara membuat channel YouTube di HP Android. Dan berikutnya, baik, tutorial kali ini saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Silakan di-share video ini kepada teman-teman kalian semua yang masih belum mengerti mengenai cara memasang foto profil YouTube di Android. Terima kasih. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan juga silakan di-share. Dan juga nantikan video-video tutorial berikutnya mengenai seputar YouTube.